Halo Za. Halo. Halo semua, thank you ya udah nge-like. Halo, Za. Kotor masak nugget yang baik dan benar. Lu hari ini jadi koki atau gimana, Za? Ini koki, gak ada orang tua. Pergi semua. Kemana? Keluar kota. Aduh, Za. Masa ini pegangannya pasti dua. Nugget pakai nasi goreng enak gak kok? Nugget pakai nasi goreng. Kurang sih kalau kata koko, cuman cobain aja. Kayaknya enak-enak aja sih. Bisa. Eksperimen fatal lah itu. Kalau bikin nasi goreng minyaknya jangan sebanyak ini lah. Kurangnya gitu-gitu. Ini banyak. Pokoknya remedial, susah banget. Ya main.
masa gue makan mie enak gitu. Oh no no, cuma lo suka deh. Main follow kah? Follow. Mana saya dulu? Dia nonton. Ada. Maaf kok. Hah, kenapa tombol kayak ujung-ujung? Maaf. Tadi habis lihat TikTok dan keterusan. Oh, santai. Santai tombol. Welcome to the street. Kita masih goreng pakai garam lah, guys. Tergantung nasi goreng apa dulu. Kalau lu nasi goreng itu garamnya dikit lah. Kalau manis, jangan banyak-banyak lagi. Banyak-banyak jadi nggak enak. Hipertensi sih, atau hipertensi aja lah. Ya abis hipertensi nanti kemana-mana ya penyakitnya. Eh pas dari ini. YouTube, Koko gua dan Cici udahan. Koko nge-lag, hah? Nge-lag kah? Atau suara Koko emang nge-lag kah? Coba refresh Tomori. Nge-lag di mana ya? Gak apa-apa kok Tomori. Thank you ya, welcome to the stream Tamaki. Thank you juga udah di live. Ini kok, gak garam. Pake ini. Apa itu se... Kukusan. Oh, ini. Ya bisa pakai itu. Pakai micin. Enggak boleh banyak. Boleh dong. Jadi pintar lo. Lo kontar, ntar kolim salah.
Bentar. Lumayan. Blinking in your area. Ya tahu itu. Welcome ya Tomaki, welcome to the stream. Mumpung ini lagi sepi-sepinya nih kayak dulu. Aduh. Udah lama kok stream ini enggak sepi. Sekarang chat pasti dibaca. Kalau rame tuh suka enggak kebaca, jadi bacanya tuh enggak sengaja ke dalam hati, ay. Gak ada yang kena dong. Last try. Udah datang. Biasanya kayak gini tuh Lili suka no, suka enggak ikut dong sih, suka enggak cetong. Ayo main dah. Makan gila. Mau gue cari. Sorry ya kalau koko rada linglung. Koko itu gak enak badan, makanya kalau streamnya kada telat. Oke, sip. Mana satu lagi? Rasakan nih. Ya, udah ngapain dong. Welcome to the stream semua. A, B, C, D, F, G, jangan. Jagoi beda level. Beda level. Adikku, apa kok enggak periksa aja, biasanya selalu ada kamu, guys. Aku ada tuh kan. Hanya cek doang. Ya, ujung-ujung tinggal satu nonton deh. Ngebug belum sampai 4 di itunya. Ya aku 2. Cuman 2 3 habis itu 0. Aduh. Tuh kan, betul kan, 2, 3, 0. Dia aku 1. Gak apa-apa sih kalau yang nontonnya 1. Kan kok udah bilang, kalau yang nontonnya 1 ya aku bisa diam. Kalau misalnya nontonnya 2 atau 3, 4, gak diajak ngobrol. Halo semua, ujung-ujung 4 ini. Sambil nunggu. Sambil nunggu. Ya elah. Lugu-lugu. Masuk game dong. Yes, yes. Aku sih. Ngelek otakku. Halo Leo. Di aku 4. Kemana aja Leo? Sibuk ya? Cukup banget.
Sana lagi, sana lagi. Udah lu. Gak kena kepala. Nge-lag otakku, otakku nge-lag. Halo. Kagak. Halo semua. Welcome to the school. Yo, kamu kayak just ngambilin sama temen-temennya. Hah? Oke, otakku nge-lag. Nge-lagnya nge-lag banget. What? Ya oke, fix. Gak sama ujian. Oh, masih ada yang ujian kah? Halo itu apa kagak mah YouTube si bakal besok ya apa sih ada ujian what oh oke okay. Bakal tahu cek ini udah pada selesai ujian lagi nggak on fire sama dan makannya. Oh, betul dah. Game-nya bijak banget. Kemarin baru selesai semester 2. Oh, oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Enggak bakal tahu ada ujian lagi. Takut gak lulus. Ini kan harus naik ya. Oke. Okay. Harus terbiasa dengan map ini juga lagi harus. Harus main. Gue napa ya jelek banget. Ya elah. Ah. What's wrong with my aim today? Shut up. Please. Wah kaget. Aku masih semester 2 dan halo. Ada yang namanya dan gak ada yang namanya UN. Hehe. Kok main enggak? Hah? Lagi main. Pemanasan. Oh, tunggu aku mau. So. Aku mau buka Valorant. Pasti banyak ada kelas bridge. Tomoki. Saya ingat kok sekolah internasional bukan sih? Tahu? Sekolah yang Tomoki itu. Swasta loh. Internasional sama swasta beda kan? Beda dong. Kalau swasta kalo itu kan ini. Kenceng banget coba. Dan mata pelajarannya beda, makanya ada drama dari itu. Soalnya kalau misalnya negeri mah nggak ada, swasta. Ya elah, tuh ya kamu tiba, kamu termasuknya swasta kan? Mana? Koko. Koko mah swasta. Nggak, terutama kayak Bais, sih. Bais ya, ya Bais mah internasional. Nah, ya elah, lagi jelek aimnya. Nah, kan pakai karakter jadi beda. Intercultural tuh ya. Soalnya internasional. Kayaknya orang yang bisa pakai senjata itu.
Wah, gila. Mana ya ini? Enak anjay. Apanya? Masuk-masuk enak anjay. Koko tahu apa yang Fajar lagi masak ya? Enak. Kesel juga lama-lama ini deathmatch nggak kau apa-apa ya. Gue lagi busuk aja. Sabar, sabar. Ah, banyak satu. Banyak banyak. Wah. 10 kills remaining. Aku libur sampai hari Kamis. Oh iya. Lama banget. Lama banget. Gua busuk. Aku sampai hari Minggu depan karena tanding. Tanding matematika. Matematika. What the? Puasa aku mau libur. Libur gimana? Libur bukan berapa hari? Tunggu hari. Ah. Kok aku baru live stream ya? Tadi. Iya gak ada ke awal. Oh. Gak ada ke jam 8. Hari jam 8? Setengah 9. Walah. Banyak ngaco. Emang map. Nah, senjata ini hari ini. Senjata yang itu kok aimnya ajaib. Tapi adik aku ada yang gak dibais. Oh oke okay. Di Bais lulusnya beda IC. Eh internasional sih. 1 minute remaining. Hahaha, harus di aim. Hebat. Nah, bisa gitu. Oh, come on. 1 kill remaining. Tapi di Bandung di BIS ya. Aisy. Oke, yuk aku masuk Valorant dulu. Yo, ya lah, cek udah masuk dari tadi. Sabar. Oh, tadi kan ngurusin Minecraft. Ribet banget anjir. Ya kan kok enggak tahu ya. Enggak tahu Mas, kirain udah masuk kali. Suruh nge-FP Hero Legend. Karena dia Minecraft tapi RP katanya. Oh oke bisa buka OBS atau buka Discord itu pencet apa? Alter. Alter. Jadi full screen itu om. Full screen Windows tapi sebenarnya 1080. Puasa tuh artinya
Rabunya kan. Ya, oh, teh takut itu, ih. Biar bisa nemenin kalian itu. Biar bisa nemenin kalian apa sih namanya? Sahur. Tapi streaming malamnya dihilangin. Palingan just chatting aja malamnya. Udah nih kok, chat aja. Sabar, lagi latihan. Oke. Okay. Awak-awaknya jago aja tadi sih kali ini. Awak-awaknya lagi on fire tadi di itu. Deathmatch. Soalnya aimnya sakit. Pisan. Gak bisa nafas. Nah kayaknya kok sakit aja. Oh. Thank you ya yang udah nonton ya. Tadi sampai 6. Ah, kebetulan kayaknya lagi sakit aja. Masuk dulu ya guys ya. Match found. Halo guys. Ya ampun. Kamu sering nih? Tutup gak tuh? Valorannya, sabar. Oh iya betul dong, streaming dong. Main Valorant ya kak? Iya nih, main Valorant guys, tapi setengah layar aja ya. Aku males ngegedeinnya. Oh betul dah. Soalnya saya cukup mau liat apa. Yang pertama, yay. Halo kak, halo. Halo guys, aku main Valorant sama Koko. Halo yang mau yang apa, bagus di Koko. Kapan pindah live? Gak tahu Leo. Kayaknya gak jadi. Lihat aja lihat si Kon. Kalau misalnya Valorant. Valorant guys. Kalau misalnya di chatnya Koko gak muncul banyak atau apa ya kayak ngebug gitu, Koko males aja. Tapi kayaknya gak pindah live. Ya kapan-kapan nih kita live di Twitch ya. Kita senang-senang aja di sana. Download Valorant di mana? Di mana kok Valorant? www.valorant.com. Di Valorant-nya guys, catatnya. Oh, itu awal. Kata Koko. Tulis aja Valorant nanti ada. Cuma katanya Valorant ada langsung guys. Oh di situ toh iya. Tulis Valorant nanti. Valorant apa kak? Gue nggak tahu namanya apaan. Akhirnya. Nol penonton kok. Itu kan nol penonton di aku, iya kan? Aneh, kok juga gak ngerti sih gimana. Makanya jadi rada bingung kan? Tapi Leo ada yang nonton ya? Deathmatch-nya belum mulai ya? Udah, sekarang aku belum. Harusnya udah. Semoga gak nge-lag. Ya aku jadi 3. Aman guys. Di kalian aku normal kan? Hebat. Ke belakang. Respawn. Pistol lagi. Respawn. Pistolnya klasik lagi. Who trained you? Kayaknya aku sendiri yang nonton. Tapi di Koko jadi 3. Di belakang dong. Jadi 3. Makanya lagi ngaco Leo kayaknya. Kacau gak bisa nembak guys. Emang aimnya pada sakit tadi. Ah jago. Bukannya beda ya. Coba aja tes siapa aja absen aja bilang absen absen gitu. Soalnya dong. Iya game tembak-tembakan bener-bener. Dikejak dong. Gotcha. Kaget. Ya, tembakku kayak gitu teman-teman. Wah betul deh, aimnya jelek banget. Iya.
Where you go? Halo. Iya, fokus sama gamenya guys. Enggak juga sih, latihan dong. Akut dong. Pakai Phantom, jangan pakai Spectre. Makan apa? Bubur. Makan bubur ini guys, bubur kacang hijau tapi cuma iya. Ketannya doang, jadi bubur ketan. Makan. Mm-mm. Ngikutin. Oh. Emang kamu makan apa, Jak? Down you go. Aimnya aja lag banget. Astaga, ketemunya yang jago dong. Gak mau jago guys. Cocok banget kan. Yalah. Paket. Now we're cooking. Anjay, follow. Anjay, jangan diliatin malu aku. Burik kali. Jadi 4, iya yang jadi 4. Tapi coba tesin aja. Halo, ayo, ayo itu. Ini ada 4 sih disini aku. Ya, oke. Nice. Ya, ketemunya gituan. Terus ngapain di stream? Halo semua yang nonton video dan nonton. Udah nge-like juga. Hai ya, hai ya, hai ya. Gila, wah. Enggak, aku cuma dua ini. Mati. Mati konyol. Ingin menjadi PP-ku menjadi kenapa emang Leo kok pengen gitu? Kok pengen gitu juga. Gimana ya? Kayaknya nggak bisa full guys. Yaudah, gini aja. Males gedeinnya lagi. That's three. Cantik. One kill remaining. One kill remaining. Ya, tinggal dikit lagi pada. Lah belum keganti. Udah, hey, udah keganti kalau.
Boleh, boleh. Thank you ya guys yang udah mampir, yang udah nge-like, yang udah nonton. Thank you, thank you. Kak, umur 15 ya, umur 22. Nggak bisa kompe, lupa. Makasih kok, kompe. Ada tuh yang udah tahu umur aku. Oke, okay, makasih udah like. Disebutin. Thank you, Leo. Thank you banget ya. Kirain 15 muda banget guys. Emang kayak anak 15 tahun ya. Karena aku tua banget sih. Kirain 15. Oke. Jangan lupa makan malam guys. Thank you Leo, udah ditambahin lagi. Kukira kakak Al umurnya 18. Karena umur aku muda-muda ya. Aku terkadang senang mendengarnya. Tapi terkadang aku lupa diri. Ya, kalau aku udah tua. Baru mulai sekarang. Baru mulai guys. Tadi cuma deathmatch. Muka kakak itu mirip banget kayak umur 15 daripada 20 tahun. Hebat. Hebat, kalian pintar. Enggak, saya tidak semudah itu teman-teman. Berarti kalau disejajarin sama Koko, Koko sangat tua ya. Kenapa kok? Enggak ngomong apa-apa kok. Menggumam. Kayak itu karakter apa? Aku pakai sakit. Healing. Gila. Itu gedein apa betul deh kayak itu, Ai. Kayak main di HP ya? Hah? Kayak main di HP. Enggak, kayak kayak baru pertama kali live streaming. Udah nanti. Thank you Leo udah di-like ya. Nanti aku gedein. Thank you aja banget. Males ganti itu ya, males bolak-balikin itunya ya, biasa ya. Iya, kok tahu. Emang penyakit itu. Iya, aku males bolak-balikin OBS-nya, jadi sip, gini aja. Thank you Leo, thank you banget ya. Udah kok di- berapa sepok. Kak? 22 sama guys kita umurnya. Kak, ya udah dibacakan, oke. Okay. Sip. Umurnya sama guys. Kalau mau enggak, boleh tuh, pasti mau. Apa? Di like sama Leo, pakai. Boleh, boleh. 10 account-nya. Wah. Aduh, 7. Nih. Aduh, kenapa map? Kenapa map dia fracture? Bahkan ada enggak ada map lain ya? Hah? Selain fracture Lotus ah. Kenapa emang? Enggak suka. Lotus pada enggak suka. Aku nasehatin muka Koko jangan terus lihat kayak anak umur 20. Kayak umur 18. Para bohong Koko. Koko umur 23 bentar lagi. Mukanya, baca itu mukanya maksudnya. Kamu penasaran muka Koko, jangan bilang gitu. Wow, sama umurnya amazing. Amazing ya? Aneh ya? Amazing. Aduh. Tapi suaranya enggak ya, enggak sama ya. Kayak bocil ya. Satu kayak bocil, satu kayak ketuaan. Kombo yang menarik. Haha. Umurku segini, 190 ya. Jangan bilang itu tingginya lagi. Oke, okay, yuk kita main dulu ya guys ya. Oke. Okay. Ini yang kemarin ya? Iya, dan kau gak suka mapnya. Ini map salah satu map yang dibenci. Enggak apa. Gua dengar suara yang gua gak mau dengar tadi. The hell? Apa? Dia ngejakit nama gue. Iya, kayak gitu.
tapi tiba-tiba nggak ada dia. Enggak. Ini lagi mulai. Ini tunggu bentar ya, ini sekarang on my way sana. Oh my god, sah. Mulai guys, kita lihat Koko. Ini. Kenapa ada pas momen kakak terus dihapus kak, masih bisa baca kakak punya mata batin lagi satu dong. Gimana ya guys ya, nggak tahu guys itu. Kak, gue mau tahu gamenya kelihatan tua. Kayak game tua. 30 seconds left. Kayak PB kak. Makasih ya Leo ya udah dibantu like. Viper-nya jago. Iya, Koko jago. Viper-nya nanggung satu round lagi. Oke, Leo. Leo, thank you. I'll kill him. Viper-nya bukan Koko. Yang atas. Koko aim-nya lagi jelek. Itu udah masa mati kalau Koko main di itu. Thank you, Leo. Ya udah dibantu. Udah di-like pakai banyak banget. Lemon apa yang suka item? Apa tuh? Koko, kenapa? Maksudnya Koko kenapa? Enggak jadi. Enggak, kamu kayak ini keluar di sana. Layar setengah, iya, aku besarin dulu ya. Tuh kan banyak yang komplain ya. Sabar guys, aku edit dulu. Ya oke. Ada sniper kok nggak cocok kah karakternya, kita coba deh nanti ya. Kita defending pakai itu, kita nabung dulu kalau misalnya sniper ya nanti ya, nanti kita beli senjata sniper. Tapi tunggu bentar. Muka, ya mukanya jelek. Ya, udah kaun. My old friend. They will cover. Di mana ada itu? Di sini. One enemy remaining. Spike down B. Udah jaga B-nya aja. Main PB coba. Soalnya kartunya kayak ini bagusnya. Bagusnya sniper sama senjata. Kalau karakternya ini bagusnya pakai rifle. Beliin itu. Pencet B. Benerin ini dulu ya. Ya Allah. Nggak ada mau beli. Nggak ada mau. Lihat makan. Main PB coba. Nanti ya main PB ya.
there. Ini gimana? Yalah ya. Sabar ya. Ayo kamu umur berapa? Baik. Ini parah. Reina ulti. Itu, ada di. Last player standing. Spike planted. Oh. Cutting their vision. Jadi, lakiin skill mata-mata jadi tumbal. Ya udah. Susah. Soalnya kalau Reina itunya bukan sniper, lebih ke senjata-senjata kayak apa? Buat rifle gitu. Kalau misalnya mainnya, kalau misalnya main jet atau chamber, ya itu bisa sih. Atau main karakter lain masih bisa, main Omen. Sini, sini, kill. Tunggu. Bisa ditembus ya? Bisa. Kalau ditembus. Spike down A. Di atas. Yo, op dong. Batuk doang guys, kalau itu batuk doang teman-teman. Spike planted. Kenapa nggak ada yang jaga situ? Gekko, gekko, main gekko. Hari ini bisa begadang dengan tenang. Oke, okay, tapi gue pernah pakai sniper terus pakai karakter ini. Ya enggak apa-apa. Kalau misalnya jago sama senjatanya habis itu bisa nge-kill terus ya enggak apa-apa. Bukan jadi masalah sih kalau misalnya itu. Bukan jadi masalah juga. Maksudnya semua karakter bisa tapi enggak cocok sama ultinya. Itu doang. Bukan berarti nggak boleh. Get out of my way. Hati-hati ya. Aku mau ke sana. Upload itu. Nanti aja. Mati itu semua dong. Jangan ngikutin Koko. Spike planted. Itu kan. Jangan selalu ngikutin Koko. Welcome to my world. Ya, mati dong. Ya. Jangan ngikutin. Jangan ngikutin. Bukan Apex. Still in sight.
player standing. Oh, tapi ultimate sering. Anda berharap dengan good. Nah, gue enggak sering pakai nah itu. Jangan ngikutin kalau kayak gitu. Beda bukan Apex. Oh, benang apa? Kalau yakin bisa menang pakai ulti ya ulti, tapi kalau enggak ya jangan, kayak tadi kan enggak yakin. Soalnya enggak tahu di mana ya. Last player standing. Spike planted. Team A. No one will remember them. Nice try. Nice try. Sab banget ayo pakai opai. Masih diem di sini. Jelas. Pick ada patah pasti mau one hit. Gak usah di pick, jaga angle aja. Kalau bisa. Kalau enggak gatelan di pick. One op pasti susah. Kalau misalnya akan gitu pakainya. Biasaan ngepick jaga satu sudut aja ya, jangan dapat situ dong. Nggak jangan diselamatin, itu kan kebuka. Gak ngeliat dong. Laba-laba pasti Spider-Man. Astaga. Pedang-pedang manusia itu guys. Last player standing. Spike planted.
down. I think I saw 5. Maybe. One enemy remaining. 10 seconds left. Clutch. If you want something done right, do it yourself. Viper, to be honest, that was kind of dark. Kalau kayak gitu, jangan langsung ulti, soalnya bakalan mati lagi juga. Harus ditembok dulu. Sage itu kelihatannya kayak nggak guna, tapi ternyata guna banget, ay. Hati-hati dari belakang, kalau mau ke biasanya akan lebih. Hati-hati. Itu cuman Gecko, satu lagi mana tuh? One enemy remaining. Nah, itu enggak tahu tuh. Spike down B. Hati-hati, Phoenix-nya enggak tahu di mana. Itu pakai operator bisa langsung mati. Siapa? Kakak puasa enggak? Can't say the same for you fragile humans. Siapa gak tuh? Bentar lagi ya, set season. Ya udah mitik, udah. Udah tuh. Lu tuh tim musuh tuh. Tim musuh berantem tuh. Lu tim musuh berantem. Ucap. Thirty seconds left. Yo, berantem itu. Tapi mythic udah nggak turun epic. Masa sih? But bohong. Gue mau nonton orang lain terus malah gue nggak bisa pakai chat. Kenapa ya? 10 seconds left. Kenapa ya kau ya? Sama lah itu kejadian kayak Tomori. Jangan-jangan itu kamu kena moderator. Jadi di close itu kayak Tomori. Ini nggak bisa ngirim pesan gitu di chatnya. Bisa jadi last karena round itu bisa in jadi karena half. Hal yang lain. Jadi itu kenapa nanti habis dari mythic? Tadi sih udah main ya off stream sampaiin mythic habis itu udah enggak main lagi. Aku kapan jadi mod? Ya bentar ya. Nanti ada seleksi, itu mod mah jadi ada seleksinya. Kalau semuanya jadi mod
nanti ada seleksinya sendiri. Kamu sendirian. Tahu sendiri. Ya. Spike down. Attacker spawn. Ya udah lindungin itu spike-nya, majuin. Bantuin Viper-nya. Jagain spike-nya. Ya jangan pick, jangan dipick, itu udah berdua. One enemy remaining. Nah, kayak gitu mainnya. Betul, betul. Oh, jadi legend. Oke. Okay. Legend berapa? Legend berapa lo? Jadi legend berapa gitu? Legend 1 kah? Eh, legend 5. Nah, gitu cara main, apa cara main? Cara main apa sih namanya? Cara mainnya kayak gitu. Valo. Beda sama Apex. Kalau Apex kan, kalau Apex kan kelihatan ya, betul kan? Ngikutin backup tim itu. Itu ada cara gitu. Ya kan? Attackers win. Udah berantem mereka? Udah berantem. Itu di mana kan? Kurang tahu. Oh, oke okay, oke. Okay. Artinya nge-push-nya udah enggak usah terlalu kenceng ya. Mau main ranked. Kalau mau main sendiri main aja dulu. Pokok mau ranked ya. Oke, okay, aku dan. Oke. Okay. Apaan? Bentar, aku pindah dulu. Tapi udah gak tukan ke itu. Oke guys, aku mau nge-push. Mau nge-push gak tuh. Aku mau main ini Roblox. Tapi ini aku mau mainnya yang itu, yang tadi sih. Yang mancing, kalau kalian mau nemenin mancing bisa di off-stream ya guys. Aku bakal mainin di off-stream. Sekalian sambil istirahat sih. Oke. Kalau sini dulu. Match found. Main omen deh. Ya, stok event. Map 1v1 banget ay. Oke oke, jadi kasarnya nanti tokennya ke legend. Oh tapi ada itu ya, ada rank baru ya. Leo, mythic apa ya? Pantatku. Oke udah. Udah jadi keluar katanya. Oh oke. Okay. Tapi kalau ngeluarin kain lagi sih itu kalian susah juga sih. Ada yang bilang keluar, ada yang bilang gak keluar. Oh oke oke, kirain Koko keluar. Kirain keluar, makanya ngomong kayak gitu. Apa yang keluar? Rengket
ranked Apex. Apex ranked Mobile Legend. Kalau menurutku keluar sih. Ranked barunya kayak Hiami itu gitu. Itu tuh sistemnya gimana sih lo? Lawannya Gold. Aku mampir ke sebelah bentar ya. So. Ada Fajar kok di sini. Enggak, kok emang itu emang udah aku lihat, oke. Another mission? Good. Anything. Halo, masih ada yang nonton enggak nih? Coba absen dulu. Clear. Halo Aichi kok. Hanya ada skor sedikit lah. Tapi kayaknya gak akan bisa MVP. Gak kayak kemarin. Timnya lagi gak bagus. Lagi busuk di sini gitu. One enemy remaining. Reloading. Alarm bot out. I'll find you. Get us. Team Ace. Well played. History has already forgotten. Hello, someone. Just gotta play around the slow fields and we're fine. Pakai sistem namanya Mythic Triumph, oke. Okay. Sistemnya pakai Star, oke. Okay. One enemy remaining. Spike down mid. Gila, aimnya sakit banget ya. Headshot. Sistem Star katanya. Oke, okay, jadi semuanya jadi pakai sistem Star, nggak ada poin lagi gitu ya. Tapi mythic bakalan banyak yang troll. Lah, kenapa emang? Ini kan gue. Oke, kenapa? Banyak ditembak. Ini kan nge-troll. Ya, tadi kan udah itu, end season sih.
Gua pengen nge-push tapi harusnya kayak temen nge-push ya. Aja sama Rangga. Hush. Auto enak fokusnya. Remaining. 30 seconds left. We found one. Try harder. Aku juga nggak tahu. Akhirnya ini balik. Emang game-nya lumayan. Aimnya penting banget, eh, lebih penting daripada apa itu tracking. Ini tuh flicking sama precision, eh. Botnya jelek. Apa lol ke banyak yang main? Lol mana nih? Lol PC atau lol Warcraft? Kalau lol PC karena dulunya sama Garena. Tapi kalau misalnya lol HP karena sama kalah sama Mobile Legends. Bentar. Watching here. 30 seconds left. Back. Yeah. Got it. Last player standing. Wild Rift. Okay. Siapa yang cita cintanya mati sama cewek naik? 10 seconds left. Kau nyambung nggak? Nyambung. One enemy remaining. Spike planted. You will not kill my ally. Panik dia. Dianya grogi kelihatan. Kalau Wild Rift karena pertama berat banget. Game-nya berat banget di HP. Kedua. Game-nya bukan game apa ya kasarnya, bukan game yang itu enggak gampang mekaniknya, banyak yang susah. Walaupun ada beberapa yang kayak Mobile Legends ya. Darahnya aneh ya, juga jadi nggak biasa. Kan yang pertama keluar Mobile Legend ya, kalau di Mobile Legend di Indonesia, Mobile Legend dulu kan di Play Store atau di itu, baru Wild Rift. Jadi orang-orang udah kebiasaan main
Mobile Legend dulu. So kalau misalnya itu mah udah siapa yang ngeluarin pertama ya, Mobile Legend menang sama Kakna ngeluarin pertama doang. Keep it cool. Nah, jangan lagi atau enggak deh. Awal mah enggak lagi ya. Tuh ML yang dulu itu. Hmm? Tunggu bentar ya. Kokong. Gua mati ya. Salah. Kenapa sih? ML. ML kenapa? Gara-gara emang plagi kan? Emang kayaknya LOL PC. Emang plagiat, za. Emang plagiat dari nama. Kan dulu kan bukan itu, bukan Savage, Pentakill. Waktu awal keluar, emang dituntut itu. Emang mirip, terus kan disebutnya turret kan, bukan bukan apa, bukan tower atau bukan apa gitu. Iya kan? Sekarang masih turret. Iya enggak, tapi maksudnya itu dituntut juga, terus sistem itunya dan lain-lain. Semuanya emang dituntut, emang plagiat. Mobile Legend tuh sengaja. Awalnya hanya game apa, game kasarnya kayak itulah kalau misalnya sekarang mah kalau kan palsunya gitu. Tapi skin Roger yang mau di revamp ya ke tema Wild Rift itu kan banyak. Ada. Lower to run. Spike planted. Last player standing. Ianya bengong dong. Apa itu? Coba lewat game MOBA Indo. Maksudnya, Leo? Ada bengong nih. Ada mikir. Blok kepala game MOBA. Loh, maksudnya? Ini kok bukannya itu. Bingung-bingung. Hah? Paham. Itu chat. Gak tinggal juga. Nama gamenya lo kepala, what the? Emang ada ya? Oh, lo kepala itu nama? Baru tahu lo, lo kepala dia MOBA Indo, baru tahu itu. Placing sentry. Spike planted. Spread over, bro. Pancing ngomong itu. Kita coba buatan ini nih. Last player standing. Alambo out. Buatan Indonesia. Oh, oke. Okay. Nanti dicek deh. Ada dicek lo. Watch out, main. Keep fighting. Rest is over. Nanti dicek, oke? Okay. Habis game ini.
tahu Indonesia ngebuat game itu MOBA. Pusat rusuh hai. So apa anjir. Suaranya Faza. Ora Leo. Suaranya awal. Anggap aja awal. Gue busuk. You will not kill my allies! Bring them down. Spike down, B. Got your backs. Just, you know, from the front. Aku mau coba donate. Sok, cobain aja. Cobain aja dong. Placing sentry. Minimal berapa media share? Coba dicek dulu ya. Tunggu, 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 tunggu.
harusnya bisa sih. 10.000, 10.000. Last round before the switch. Spend everything. Money, money. Need a drop. Thanks. Let's go. Turret out. There. Here. Here. Enemy A. Spike down A. One down. One enemy remaining. Masuk ke Leo. Switching sides. Don't die. If you need help figuring out how, thank you. Oke, belum ya. Enggak, takutnya enggak masuk. Isi dana, oke. Okay. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Blocking sight. Where are we? Coba aja matiin deh, takut ke jalan. Reloading. I need this. Thank you. Tuh jalan tuh, jalan-jalan tuh. Coba aja saya jalan. Locking sight. Where are you?
player standing. Bomb grenade out. One enemy remaining. Gak muncul anjir medisionnya di bawah. Hah, masa sih? Padahal gak ada apa-apa loh. Don't stress if I die. It was great knowing you all. Also, delete my hard drive. Kirim yang itu dong. Lama lagi. Bisa tuh. Thank you Leo. Thank you banget udah di lepas headset tadi. Bisa tadi NS we kamu ngirim apa lo bisa NS we dong ya kenapa nggak tadi sakit kuping aja itu dikasihnya yang pas lagi kan. Kedengarannya, nonton ya. Wah, gila super kuping gak ya dikasih begitu mana ya. Kelihatan nih. Thank you Leo. Udah di gitu. Underway. One enemy remaining. Let's see.
Oh itu bisa itu. Oke. Aci celka dong. Ambilin. 30 seconds left. Aci celka tahu lagi coba-coba aja. Kenapa bisa anda sesuai? Use class 0. Hah? Nggak tahu. 10 seconds left. I have the. Wah, itunya. Nggak tahu di mana ini. Kita bersama rata ini, jatuhnya. Coba-coba aja. Kenapa itu yang legenda nggak bisa ya? Padahal kok NS ya. Pertama nggak bisa gagal ya, kenapa ya? Coba ini bisa nggak diubah. Mereka gak makan brem, I love you brem, I love you. Apa ya? Itu media chef yang dikasih lewat tuh. Enggak, bukan bakal muncul, dia ulang sama kokok. Soalnya enggak dapat, enggak NS way, jadi enggak bisa. Ada NS way ya? Kita. Kau diulang, kita mau ngapain itu kamu? Thank you ya Leo, udah dikasih media chef. Oh, media chef mah jalan. Dreams are a funny thing. Thank you. Reloading. Mereka gila, aimnya nggak bisa kebanyakan nih. Si jetnya tuh posisinya aneh ini. Artinya Leo suka. Reloading.
my allies. Shadows trail. Placing alarm. Kalau nggak bisa bilang aja Leo, nanti diulangi kok di itunya di media chef. Aduh. Thank you ya Leo ya. Udah ke media chef. Pop back. Yo Leo ya udah di media siapin. Nanti kapan-kapan deh kita adain sesi media siap sama meme deh. Banyak yang mau kayak gitu. Oke. Okay. Yang NSW NSW gitu kok belum tahu gimana coba. Nowhere to run. Sama Bang Al. Nanti ya. Oh. Enemy kill. One thing. Last player standing. Why they pick perang sama Bang Al nanti ya? Bentar. Nah, di pick dong sama mereka. Mereka nggak ngepus aja. Tenang. Kalau kapan kenapa bentar live-nya ditanyain Leo tuh. Kapan soalnya? Capek sih.
Ini ada pesanan apa ya? Suruh ngedit. Lu bisa bro. Editing foto. Lupa belum ngedit. Sepain ya? Jam gak ngapa-ngapa kayak Bang Winda. Nice. Lu jam gak ngapa-ngapain kayak... Wah itu gak bisa sih. Wah, itu sih gila sih. Si Bang Winda. Bang Winda sih beda-beda ai itu live streamingnya. Dia udah enggak tahu mau bikin konten apa ai itu. Bukan kerjaan itu namanya dia udah nggak tahu mau ngapain konten apa itu. Awalnya kan dia main gamenya gila-gilaan kan, kayak live-nya tuh live yang gila, tapi karena dia udah nggak tahu mau ngapain, udah nggak tahu mau ngapain jadinya live-nya gitu. Ya sok bayangin aja jadi di posisi Bang Winda ya. Live udah setiap hari. Live setiap hari satu jam ya udah lihat keju. Bayang gak sih kayak udah nggak tahu mau live streaming apa itu. Tapi dia kebanyakan live streaming sekarang udah bukan buat itu. Emang udah bukan buat apa ke... Bukan buat kepuasannya itu. Udah bukan butuh duit gitu. Lebih ke donasi dia. Dia open donasi buat orang yang membutuhkan. Iya ya, lebih ke sana, jadi dia lebih ke donasi. Spike down mid. Enemy down. My ult. Defenders win. Pargoy 100 jam. Masa sih Bang Winda kayak gitu? Ini kenapa lagunya gak jalan? Pargoy 100 jam. Gila juga ya. Ini siapa aja yang nonton ya? Selain now. Ada 3 ya. Easy. Tapi thank you ya lewat tadi udah itu. Udah dua. Ini ada NS. Ini gimana cara yang hilanginnya?
Dia overclick ke dia share. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Pak Goy 100 jam sih, gila sih. Seratus jam nih, gak salah baca. Besok main apa ya? Nah, tidur 30 jam. Hah? Seriusan? Yang itu besok. Sepuluh jam dia main. Lagi liatin kontennya Bang Winda ini. Bang Winda streamingnya gak lama ya. Maksudnya bukan yang apa, bukan yang streaming kayak sampai satu apa dua itu. Bukan yang streaming sampai apa ya namanya, lama 5 jam gitu, enggak, dia 30 menit whenever timer. Itu kayak aku gacha Hot Wheels beneran dapat apa aja. Jadi dia live streaming 2 jam doang. Cuman emang kontennya Bang Windah tuh apa ya, game-game lama, makanya banyak yang nonton. Terus dianya juga awal-awal streaming kan family friendly banget. Lagi liat-liatin kontennya Bang Windah ini. Halo Waichi, kok game random dia? Ya sih, lebih ke random sih. Tapi dia, coba lihat nih. Halo Waichi, kok? Ya, tadi mediasi aku udah jalan ya. Kalau misalnya mau cobain, bisa tuh pakai media share. Halo, ngobrol santai aja ini. Coba Sabaton kayak Elestial HD. Coba 600 lebih. Hah? Emang Elestial Elestial HD berapa lama? Kakang masih sabedan kah? Enggak.
ada nih koko nih satu nih. Namanya pemain apa pemain kayak apa ya namanya? Pemain Dota lah. Dia udah 206 hari. Ada yang sabetan sampai 206 hari loh. Namanya Rusman. Nih, koko kasih aja nih. Dia lagi live streaming sekarang, masih live streaming. Tuh. Boleh dicek tuh. Sabuton gak selesai-selesai, kasihan nih. Satu-satunya orang yang Sabuton gak pernah selesai itu. Yang lain mah pernah selesai kan Sabuton? Itu mah gak pernah selesai. The fansnya kayak-kayak semua, gak tau kenapa. Kayaknya tak edan nih. Okay. Ya ini juga gila sih 600 jam sih. Emang perhatikan sabetonnya apa sih? Jamnya taktis itu terus, kayak Rusman artinya. Ya ini kayak Rusman artinya, yang kejebak sabeton terus-terusan. Tapi sabetonnya nggak konsisten ya. Maksudnya bukan, ya karena dia nggak konsisten juga sih sabetonnya sih. Soalnya kan sabeton di Indonesia kan perkatakannya beda ya sama di luar negeri. Kalau sabeton di luar negeri itu perkatakannya gini, kamu harus live sampai jamnya selesai, nggak boleh dikat-kat. Dan ini yang LSTL kan gini ya, ngerti capek gitu, tapi itu emang konsekuensinya sabeton gitu. Bukan berarti ngelarang LSTL kayak gitu. Ini suatu hal yang beda sih. Peraturannya beda di Indonesia. Dia mau selesaiin sabeton di akun 2, akun pertamanya buat RP. Iya. Dan ya kasarnya harusnya dilanjutin terus mau gimana pun juga. Maksudnya bukan itu
kan akun pertamanya buat Arpi dan lain-lain. Harusnya tetap. Oh, dia tetap lanjutin. Kayaknya dia lanjutin deh. Iya, ya, dia tetap lanjutin. Harusnya kayak gini. Ya benar-benar kayak. Nah, ini kan nggak tahu nih. Soalnya dia ngedit FIFA Fantasy. Oke. Ya bisa dimengerti sih. Soalnya kan di sini mah streamer sama YouTuber teh jadi satu. Kalau di luar negeri mah beda. Streamer-streamer, YouTuber mah ada yang megang lagi akunnya. Streamer mah ada yang megang lagi akunnya. Makanya kan streamer di luar negeri biasanya lebih pilih Twitch. Kecuali dapat kontrak sama Facebook atau sama itu. Sama YouTube, baru pindahnya ke YouTube. Hah? 1.000 sama dengan 1 jam. Ini gimana? Satu ribu sama dengan 1 jam mah gila loh. Orang donate 10.000 mampus sih. 10 jam eh. Wah gila. Gak mau itu mah aku juga. 1.000 1.000 1.000 sama dengan 1 jam. 10 juta sama dengan. Sok yuk kita ngitung yuk. Kalau itu kayak sama Angga dulu juga gitu tuh. 1.000 10 jam. 10.000 10 jam berarti kan satunya 1.000 kan 1 jam sama aja tuh. Iya 1.000 kan 10 ya kan. Jadi 10.000 kan itu 10.000 sama dengan 10 jam kan. 10.000 sama dengan 10 jam. Ya sama kan. Sama aja kayak 1.000 1 jam. Gila itu. Kok emang gak bisa ya kayak gitu. 100 jam. Tapi dia tetap konsisten gitu. 10.000 jam. Oh iya betul 10.000 jam anjir. Malu juga enggak mau. Enggak ada kan. Oke, kita buka waktu puasa aja nih. Hah? Kok buka waktu puasa? Maksudnya? Kok juga gitu waktu puasa? Apa sabeton? Iya. Andai kan. 10 jam. 1000 10 jam enggak mau. Ya. Orang gila macam apa sih? Tapi Angga dulu gitu. Iya. 10.000 10 jam gitu. Kalau 1 juta apa berapa? Kalian saja sendiri ya. Oh nggak diubah. Ini jam saat ini ya pas dia buka gitu kan. Dia kasih esensi di mana harga itu 10.000 itu 10 jam. Waktu itu aku kasih 50. Itu sudah 50 jam. Kebayang gak sih aku tuh ngasih ya itu tuh apa ya madam sampai 800.000 kurang lebihnya ya soalnya nyiksa banget itu pasti. Terus saya sesi pertama jadi semuanya pada manggil oh ini udah mau habis nih siang ini udah mau off nih kak awal panggil kak awal cepetan. Tapi PC LSTL HD menurutku GG kenapa emang? PC-nya apa? Harganya. PC kalau kata Koko ya, PC tuh nggak usah mahal-mahal banget sih sekali. Tergantung tujuannya apa kan, mungkin LSTL HD buat ngedit juga ya. Ya kan? Buat ngedit itunya kan, kadang-kadang kan itu. Kita nggak tahu kan. Makanya fungsi kalau buat main game di 50 juga udah mentok, eh. Udah mentok.
banget itu. Ke atasnya mah overkill lagi. Kadang-kadang PC-nya yang jadi panas. Nanti malahan sering jedat. Malahan sering mati. Terus kan bayar listriknya juga mahal. Nokia. Jadi puasa mulainya Rabu ya, Rabu tuh mulai streaming pagi ya pokoknya. Puasa kapan sih? Ada yang Selasa, ada yang Rabu, ada yang Kamis sih. Nanti dia Rabu deh. Rabunya. Iya. Ini bukan sih. Enggak bisa makan di depan PC. Makanya streamingnya di antara deh. Tapi kita bisa jajan sore. Udah ada takjil. Ya, kok enggak suka? Dua tiga ya. Nokia Pure Box. Oh iya, ini coba cek. Buset, kenapa ini? Bukan suara anjing dong. Dua. Leo puasa nggak? Aku Katolik, oke, okay. Artinya enggak ya? Wow. Kan kau nggak tahu ya? Artinya nggak puasa, kebanyakan nanti yang puasa artinya. Komori. Makanya kok nanya gitu, kalau tahu, kalau misalnya puasa kok mau nanya gitu jam berapa. Ternyata kan Katolik ya tetap enggak ada yang libur. Tomori libur. What? Selamat puasa. Enggak tahu, coba cek harga Falcon Supernova. Wah ini mah udah ini Falcon Supernova, cek dulu ya. Dan mahal pisan 360 dong. Seriusan ini 48,6 juta ay. Jutanya itu bukan pakai rupiah, dolar. Dan ay. Handphone itu iPhone. iPhone berapa? 6. 48,6 juta dolar. Soalnya ada pink apa diamond nih. Jadi 122 miliar itu kan. Lebih, lo kayaknya lebih deh. Ini aja 48,6. 48 miliar tuh USD. Aku masuk ke itunya pokok ya. Ini pokok buat install atau SOT. Ya nanti aja. Masih lama kan?
700. Dua-dua ya segituan betul lah. Eh, miliar ya, bukan juta, astaga. Kok bacanya juta, eh. Ini 722 miliar. Eda naik mahal pisan. Ada kayak yang beli gitu. Pasti ada sih. Enggak mungkin enggak, eh. Ini juga Stuart Huggles iPhone 4S Elite Gold. Oke, coba cek ya. iPhone 4 loh. Itu 900, pasti masuknya ke 900-an. Coba aja. Miliar. Kok beda ya yang kok nemu ya? Yang kok nemu enggak segitu, ih. 9,4 juta dolar. Itu tuh, coba ya. Tadi tuh 140 apa bisa Elon Musk beli? Bisa sih Elon Musk mah. Kan Elon Musk mah udah billion ya. Billion di apa ya? Elon Musk termasuknya udah billion ya, bukan? Tahu salah sih. Bisa Elon Musk lah. Udah 196 billion, billionnya itu dalam dolar lagi. Bisa-bisa. 196 billion. Billion tuh miliarnya di itu ya, Indonesia. Kalau Indo setara ini berapa? Miliar ya, kalau Elon Musk mah bisa sih. Untuk Elon Musk murah, hai 100 itu. Jadi dia udah melebihi dari satu apa? Satu miliar dolar kayak. Tapi ada ya pasti orang yang beli yang kayak gitu ini, walaupun tidak masuk akal sih. Billion kan? Emang gila ya Elon Musk.
340 US ini belum itu dia billion lagi itu nyata bukan million gitu billion enak banget ya billion hah Mr. Beast, Mr. Beast juga kaya ya. Mr. Beast kan YouTube-nya channelnya banyak banget ay, nggak hanya satu. Kan ada main channelnya, terus ada yang second channelnya tuh yang apa? Yang pershortan buat game. Ada Mr. Beast Short, Mr. Beast Gaming kalau nggak salah. Banyak banget ay. Terus dia juga punya usaha burger. Ini juga salah satu yang kaya di per YouTube. Terus ada Jack, ada Jacksepticeye juga, PewDiePie, YouTuber lama itu mah, YouTubernya udah apa? Sudah umurnya 30-an. Satu lagi siapa ya? Coba main cek tuh. Sebelum yang kebujayaan menurut Forbes di tahun tersebut service meraih pendapatan kotor sebanyak 54 juta dolar Amerika Serikat atau 775 miliar. Kan banyak ya. Mister Miss kaya soalnya dia tuh bukan YouTuber kasar sekarang lebih kayak businessman. Daripada YouTuber tuh lebih kayak apa? Daripada YouTuber lebih ke sekarang mah lebih kayak businessman dia. Kan kalau di Amerikanya mah ada dia jualan fast food, jualan coklat. Gitu. Jam 11 kita udahan ya. Jam 11. Coco Melon nomor 1. Coco Melon mah perusahaan besar kai, perusahaan besar buat anak kecil kai. Sama aja dulu siapa sih PewDiePie lawan siapa? T-Series kai. Itu kan booming banget. Soalnya PewDiePie pasti kebalap kai. Ujung-ujung Coco Melon. Ya Coco Melon kayak gitu. Zack King, coba aja. Nyari. Namanya Zack King. Tahu Leo tahu banyak ya tahu banyak YouTuber luar kayaknya dia juga termasuk itu deh termasuk YouTuber apa YouTuber termasuk YouTuber apa orang ya termasuk YouTuber kaya lah si Zacking so happy. Kayaknya termasuk deh lo. Kayaknya termasuk kan. So
soalnya challenge-challenge-nya gitu gila tuh. Mr. Beast give me one apa? $1 million habis itu apa reveal Vintage Secrets about my illusion. Sekali nonton tuh 4M. Tuh, bahkan 100M yang itu kan 2 tahun yang lalu. I show speed kayaknya setelah ke Meow Auk. I show speed bukan Meow Auk deh. Winda. I show speed tuh Windanya itu. Windanya luar negeri, I show speed. Halo siapapun itu yang nonton, welcome to the stream. Edit videonya aja deh. Kita ubah dikit. Change. I show speed Windanya itu. I show speed tuh itu Windah itu Windahnya luar negeri. Kontennya sama ay FIFA Dude Perfect. Coba cek Dude Perfect. Dude Perfect mah mungkin di Indonesia belum ada. Itu belum ada di Indonesia. Kalau di Indonesia belum tahu Dude Perfect mah. Zack King kayak gitu Dude Perfect. Gak nemu di Indonesia, belum nemu. Mungkin ada yang buat tapi belum nemu aja. Yang terkaya di Indo YouTuber. Coba yang terkaya yang gak bisa ngeliat dari subs gitu. Just No Limit. Just No Limit udah bucin dia. Just No Limit sama siapa sih satu lagi? Siska Call. Siska Call juga kaya tuh. Itu kayaknya yang paling kaya tuh kan. Lihat aja konten terbarunya Just No Limit. 1,5 miliar untuk istri tercinta Siska Call. Siska Call-nya itu. Siska Call sih dari dulu sih itu. Itu sih enggak ada itu. Orang katanya di dunia sekarang Bernard Arnold. Ya itu. Awalnya kan Elon Musk ya. Bernard, ngapain ya itunya? LFMH.
Oh, Louis itu. Ya, ya tahu-tahu. Buat apaan duit? Ya nggak tahu ya, mungkin kan. Akan ada yang suka ya. Ada yang suka duit banget sampai segitunya. Ya udah tuh. Ah, sudah jam 11. Pengen end stream dulu. Lagi gak enak badan soalnya, tapi thank you ya yang udah nonton. Leo, thank you banget udah di like. Pakai berapa accountnya? 7 lebih ya. 7 lebih account, thank you banget. Ada tadi ada Ichiro, ada Faza, ada Lily, terus ada Tomori. Sekarang udahan dulu ya. Oh, gak tahu Lily masih ada atau enggak. Kalau masih ada, thank you. Leo, thank you banget tadi juga udah di donate ya. Bukan sih di media sharein. Dua, kapan-kapan kita itu deh konten kayak gini aja ya, live chat sambil media share dan lain-lain kayak Bang Al. Oke, thank you. Okay. Thank you sekali lagi ya, kita ketemu lagi di next stream. Jangan lupa di like sama di subscribe kalau kalian suka ya. We'll see you on the next stream. Bye bye, thank you for watching and goodbye. Bye Alvin. Ada Alvin juga ternyata. Thank you Alvin ya udah nontonnya. Bye bye. See you guys on the next stream.